Beralih ke sukan, kita mulakan dengan saingan Liga Super. Seperti yang dijangka, giliran Kedah Darul Aman KDAFC dibaham Johor Darul Ta'zim JDT yang meneruskan momentum kemenangan. JDT berpesta gol 6-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Super Malaysia 2023. Jaringan pembuka tirai oleh penyerang sensasi kelahiran Argentina Fernando Martin Forestieri pada minit ke-23 melengkapkan saingan babak pertama sebelum mengganas dengan 5 gol pada babak kedua. Pemain pertahanan Muhammad Feroz Baharudin kemudian menggandakan jaringan pada minit ke-48 sebelum Oscar Pasero Arribas membolosi gawang pelawat sekaligus mencetak gol ketiga 2 minit kemudian. Sang Kenari terus berputih mata apabila pengadil Razlan Jofri Ali menghadiahkan sepakan penalti selepas pemain pertahanan Muhammad Akmal Malzahir menjatuhkan beksan Gustavo Silveira da Silva dan menyaksikan pemain Brazil ini mudah menjaringkan gol pada minit ke-52. Jadi terus ganas memburu jaringan apabila Arif Aiman Muhammad Hanapi turut meledak gol kelima buat Harimau Selatan pada minit ke-76 sebelum Leandro Sebastian Velasquez menutup tirai jaringan pada minit ke-86 untuk kemenangan ke-8 berturut-turut pada aksi Liga Super. Keputusan ini menyaksikan JDT terus selesa dengan 24 mata selepas 8 perlawanan manakala Kedah turun ke posisi ketiga 16 mata.